Halo semuanya, selamat datang di channel Bagus Yuli Riwanto. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan juga share ya. Oke teman-teman. Halo kawan-kawan semuanya, berjumpa lagi di channel Bagus Yuli Riwanto. Oke kawan-kawan, gimana kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar membuat gambar jerapah. Oke, seperti biasanya, langkah awal kita membuat lingkaran terlebih dahulu ya. Oke, kali ini lingkarannya ada 4 buah lingkaran, dimana yang paling kanan sendiri lingkaran oval tapi agak sedang, kemudian yang tengah ukurannya yang paling besar, kemudian bagian kepalanya ada 2 lingkaran, yang satunya lingkaran agak besar, kemudian yang satunya lingkaran kecil. Seperti biasa, kita gabungkan lingkaran ini dimulai dari tahap pertama. Kita membuat tanduknya dulu, setelah itu baru telinganya. Nah, habis telinganya baru membuat bagian matanya dan juga bagian mulutnya. Oke, setelah itu baru kita membuat bagian kakinya. Seperti biasa, kita tarik garis ke bawah. Oke. Nah, kalau sudah, dilanjutkan tarik garis ke atas. Begitu juga dengan kaki sebelahnya. Oke, tekniknya sama, tarik garis ke bawah, kemudian ke kanan sedikit, setelah itu baru tarik garis ke atas. Oke, kaki bagian depan sudah jadi. Nah, berikutnya kita sambungkan dulu garisnya ini. Nah, setelah itu baru kita membuat kaki bagian belakangnya. Oke, seperti ini. Tarik garis ke atas. Nah, berikutnya kaki yang satunya lagi. Tarik garis lengkung ke bawah, kemudian ditarik lagi ke atas. Oke, sudah jadi. Nah, berikutnya kita membuat bagian ekornya. Nah, ini ekornya. Nah, ini ekornya mirip kayak ekor sapi ya. Oke, kalau sudah semuanya, tahap berikutnya yaitu menebalkan garis-garis menggunakan spidol. Bagi yang nggak punya spidol boleh menggunakan pensil, menggunakan pulpen. Nah, kemudian kalau sudah, baru kita kasih apanya ini namanya? Iya, belentong-belentongnya. Ya, belentong-belentong jerapah. Oke, kita bikin. Oke, kemudian kaki yang bagian belakang juga dikasih belentong-belentong. Oke, kemudian tahap terakhir dihapus.
bagian-bagian garis yang tidak terpakai. Oke. Nah, jadi seperti ini hasilnya ya.